Kita akan QC SATF WB 1H. Ini kita cek juga listriknya. Ini dayanya 1300 watt tegangan 220. Terus ini waffle baker biasa buat croffle. Kita nyalain. Kita suhu, kalau dia heaternya mati dia nggak nyala. Nah, kalau murah, kalau mahal satu aja. Nah, kalau nyala gini berarti heaternya nyala. Berapa daya yang kepakai? Wah, itu 1300-an kurang lebih. Oke, ini kurang lebih. Panas. Ini timer. Nah, dia kalau tercapai suhunya akan mati seperti itu.